Gue tuh anak muda yang kreatif banget. Kalau udah main komputer, gue senangnya browsing. Tapi bohong, lebih senang main game. Kalau udah main game, suka lupa pulang. Kalau nggak pulang-pulang, suka disamperin sama mak gue ke warnet. Suara nyokap gue merdu abis. Ada Monas. Oh, ini Monas di Taman Mini. Kalau dengar Taman Mini, itu tiap orang pasti udah tahu deh. Kalau Taman Mini itu letaknya ada di Jakarta Timur. Taman Mini itu merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang letaknya dari Sabang sampai Merauke, dari kiri sampai kanan, dari atas sampai bawah, dari ujung sampai ujung, dari subuh sampai isya. Momok, ingat ya, momok, jangan jorok. Momok mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang membosankan, di sini lain soal. Kalau di sini semuanya tuh seneng-seneng, have fun, menyenangkan sambil belajar. Di PPIPTEK Museum Taman Mini itu ada kurang lebih 250 alat peraga yang bisa lo sentuh, lo pegang-pegang, lo raba-raba, lo grepe-grepe, lo main-mainin. Gue belum kenalin diri, nama gue Bedul. Gue anaknya pengen tahu segalanya, alias kepo. Artinya gue pengen cari informasi sebanyak-banyaknya di alam sekitar gue, supaya gue bisa makin pinter. Soalnya kata orang-orang gue gak pinter-pinter banget, tapi gue anaknya asik kok. Capek keliling-keliling, ngasuk dulu ah bentar. Lo lihat, baju tempur gue udah siap. Bro, sekarang gue pengen main sirkus. Seumur hidup, ini pertama kalinya gue naik sepeda di atas benang. Bukan benang sih, ini sebenarnya kawat tebel gitu. Cari mangsa dulu lah, gue pengen nanya-nanya orang nih. Udah pada pinter belum ya? Mas, kepanjangan PPIPTEK apa? Mbak, kepanjangan PPIPTEK apa sih mbak? Kepanjangan PPIPTEK apa? Ah lupa saya itu. PPIPTEK, kepanjangan PPIPTEK apa? Gak tahu ya? Ya udah. Gak tahu aku juga lupa. PPIPTEK. Gak tahu. PPIPTEK. Gak tahu lupa. PPIPTEK. Gak tahu juga. Ya. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kepanjangan PPIPTEK. Terutama sih sebenarnya mencari hiburan. Di sini saya juga dapat manfaatnya seperti ilmu pengetahuannya, tahu berbagai ilmu, teori-teori yang dulu nih di sekolah. Ternyata di sini ada. Yang favorit itu demo roket air. Wow, roket pakai air. Ini lucu banget, masa dia kita pompa-pompa terus kita pencet, dia bisa terbang. Lihat nih. Tuh. Konon katanya roket ini ngebawa Neil Armstrong terbang ke bulan loh. Boong deh. Sama rumah simulasi gempa. Di rumah ini kita bisa ngerasain getaran gempa yang sesungguhnya. Yang bikin ngeri itu di dalamnya ada audio gitu yang suara orang baca doa dan teriak-teriakan. Itu yang bikin takut. PPIPTEK itu berdiri di tahun 90-an. Sejak saat itu kita mulai operasi dan sampai saat ini kita sudah punya kurang lebih 300 alat peraga. Kursi paku, nggak takut. Ini mobil, sisa tetelannya doang. Tuh, lihat aja. Mbak, kalau mau masuk sini, bayar berapa sih? Murah ya, kalau untuk dari harga Rp16.500, itu udah bisa nikmatin semuanya. Toiletnya juga nggak bayar,
pengunjung justru ramai itu di hari biasa. Nah, kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya dari keluarga. Jadi, untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu bukanlah suatu hal yang membosankan. Kalau mau nggak bosan, datang aja ke sini. Tempatnya yang asik buat belajar, main-main, terus buat main sepeda, jatuh-jatuhan, bahaya-bahayaan. Suara kaki yang berlalu lalang, untuk suara sirene raja jalanan, untuk suara Wow, ternyata di Taman Mini bukan cuma ada museum IPTEK, tapi masih ada juga tempat belajar dan bermain yang lain. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang bisa main ini, bisa main itu, blah ono, blah ini, blah itu, blah indah dinding. So, perjalanan gue gak berhenti sampai di sini aja. Gue bakalan jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Ikutin gue terus ya. Di hamparan sungai yang kian hitam, di ujung jalan sempit yang terus tergenang.